Burunglah. Woi, hidup burunglah. Burunglah. Ya, burunglah. Kenalkan saya untuk dia nama. Saya tidak mewakili keluarga saya. Saya mewakili rakyat saya sudah di rumah. Saya mewakili diri saya sendiri dan masyarakat yang ada menyampaikan aspirasinya kepada saya. Itu yang saya wakili karena saya tidak bisa menjamin dari terjadi beberapa orang apakah sama seperti saya atau tidak. Tapi saya mendapat salam untuk masyarakat rumah ada salam dari Pak Kami dan Pak Polri yang ini. Terima kasih. Itu saja. Yang pertama saya akan menyampaikan narasi yang pertama. DPS atau perusahaan besar swasta itu tidak mempunyai izin di dalam melintas jalan umum karena di negaranya ada diatur bahwa mohon izin kalau bisa ke dewan yang terhormat ya, perwakilan rakyat daerah provinsi Kalimantan Tengah untuk bisa mendengar aspirasi kami masyarakat Gunung Mas. Kami menyumbang
di mana hakim nurani kita? Saya sampai turun di sini membela masyarakat saya ini. Dewan turun, Dewan. Mana hakim nurani kita di sini? Sedangkan aturan baik anda, peraturan pemerintah sampai ke Polda itu jalan yang melegalkan baik PBS untuk bisa melewati jalan umum. Karena itu sudah menjadi hak masyarakat. Ini adalah rasa keputusan masyarakat sudah sampai datang ke sini. Keputusan masyarakat, bayangkan blok kayu yang hampir 9 meter itu lewat, hampir 12 meter itu lewat di jalan kami yang cuma kecil dengan tim kecil yang cuma boleh mampu. Dari Kutanan, dari
kesempatan untuk masuk dalam yang kita lebih konsen membahas, dan nanti kita bikin apa namanya hasil dari pertemuan akan kita sampaikan kepada pembunuh juga dan kepada pihak-pihak terkait. Dan setelah ini semua perusahaan yang ada di situ di daerah Gunung Mas akan kita panggil semua perlu menindaklanjuti aspirasi dari bapak juga ya. Karena kondisi jalan Malangkaraya Gunung Mas menjadi perhatian kita semua, dan bapak gubernur dalam hal ini juga sudah menganggarkan dalam bentuk program UDS hampir 180 miliar berluas Malangkaraya Gunung Mas. Ditambah dengan Malangkaraya yang masuk wilayah Pulang Besok hampir 200 miliar lebih. Mungkin itu bilang kembali sudah berkontrak dan selesai di 2023. Jadi kepala daerah dalam menjumpa gubernur juga sangat memperhatikan ruas jalan tersebut, karena ruas jalan tersebut juga tidak hanya dilewati oleh masyarakat gunungan, oleh kabupaten lain juga lewat di situ, dan dari masyarakat apa saja dari kecamatan juga lewat ruas jalan itu. Jadi jalan itu menjadi perhatian kita semua. Jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian, silakan perwakilan dari Bapak Ibu sekalian kita diskusi di dalam. Kita lihat pemandangan maksimal 50. Silakan diskusi Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.